Assalamualaikum sahabat Abasyah, jumpa lagi ya dengan saya dari Abasyah. Gimana teman-teman kabarnya, sehat selalu ya Abasyah, sahabat Abasyah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke sahabat Abasyah, kali ini kita akan review sarung lagi nggih, seperti biasa selalu sarung BAS nggih sahabat Abasyah. Oke sahabat Abasyah, kali ini yang kita review adalah sarung BAS excellent Jaguar nggih, JGF hitam biru nggih sahabat Abasyah, yang silver ini sahabat Abasyah nggih. Oke. Kali ini kita akan unboxing aja langsung ya untuk yang tipe silver ini. Untuk yang gold doknya beda ya sahabat Abasyah, untuk yang coba saya ambilkan sebentar nggih. Oke sahabat Abasyah, untuk yang gold Jaguar seperti ini nggih boxnya ya sahabat Abasyah, dia di kayak gini ya motifnya. Kalau ini yang Jaguar silver ya sahabat Abasyah, ini yang gold. Oke sahabat Abasyah, kali ini kita review yang ini dulu ya, yang excellent Jaguar silver ya, warna hitam biru nggih songketnya. Bismillah, seperti ini ya sahabat Abasyah. Iya, yuk kita review ya, bismillah. Gimana BAS lover, teman-teman Abasyah udah punya BAS yang tipe apa? Kalau di Abasyah insya Allah motif-motif terbaru dari BAS selalu ini ya, selalu launching ya, selalu ready ya sahabat Abasyah. Nah seperti ini guys sahabat Abasyah. Nah, seperti biasa sahabat Abasyah, untuk kelas silver labelnya mesti tetap ya warna abu-abu gini ya sahabat Abasyah. Jangan lupa untuk setiap pembelian kita cek-cek kelengkapannya ya sahabat Abasyah, dan keasliannya BAS ya, kita bisa dicek di barcode ini, bisa kita cek ya lewat ini ya untuk keasliannya. Untuk yang kelas Jaguar seperti biasa pasti semua songket ya sahabat Abasyah, terutama untuk di BAS-nya ini ya, bukan cap ya, yang kayak biasanya kadang diklasikan masih cap itu ya. Kalau yang di Jaguar ini kita apa? Timbul ini ya, sahabat Abasyah ya. Bukan cap nggih. Oke, kita detailkan aja nggih sahabat Abasyah biar lebih kelihatan nampak nggih. Seperti ini nggih sahabat Abasyah. Ya, bismillah. Nah, oke sahabat Abasyah, gimana motifnya sahabat Abasyah? Cakep nggih. Untuk warna ini warna hitam nggih sahabat Abasyah. Karena memang tipenya sudah excellent, jadi untuk bahan sendiri pasti beda nggih sahabat Abasyah dari klasik, dan dia lebih halus dan lebih agak tipis ya, mungkin karena ya sutranya kan mungkin lebih tinggi ya sahabat Abasyah, jadi agak tipis dan lebih halus. Untuk motif ini semua sahabat Abasyah nggih, ini semua timbul nggih sahabat Abasyah, songket nggih semua. Songket semua nggih ini nggih, bukan cap atau apa gitu nggih. Songket semua nggih ini sahabat Abasyah. Mantap nggih. Kalau yang hitam itu dia bahasa apa kodenya? Maskulin nggih. Oke sahabat Abasyah, untuk apa ini? Sarung ini sendiri memang apa ya, di kelas gold sama yang di silver ini memang agak ada selisih sih di perbedaan untuk harga ya sahabat Abasyah. Kalau cuman apa ini bedanya kita di ini aja di box sama di apa ini. Kalau yang gold dapat tas ini gitu sahabat Abasyah, dapat paper bag-nya. Kalau yang silver ini biasanya supon, kalau enggak ya tas pak ini aja, nanti tetap dapat tas dari kita, dari toko Abasyah sendiri ya sahabat Abasyah, kalau yang kelas silver. Oke sahabat Abasyah, monggo di pantau-pantau ya untuk motifnya ini, cakep sekali sahabat Abasyah.
Monggo, nggih. Ini soket semua nggih, sahabat Abasha, enggak bukan cap ya kalau untuk kelas Jaguar ini. Mantap sekali nggih soketnya sahabat Abasha, monggo, monggo. Iya, sahabat Abasha, untuk apa ini? Mendapatkan sarung ini mungkin teman-teman bisa yang dekat bisa langsung datang ke toko kami nggih, atau kalau yang jauh bisa lewat Shopee di Shopee Abasha, atau tuh cek-cek katalog sarung kita yang lain, motif yang lain bisa di katalog Instagram ya Abasha official, sahabat Abasha. Untuk keaslian sendiri di Abasha kita jamin nggih. Jamin asli produk langsung dari kita ambil dari pabrik ya, estek nggih, sahabat Abasha. Jadi insya Allah ya nggak ada nggih apa tipuan atau apa. Ya untuk saat ini kita masih di bulan Agustus, sahabat Abasha. Untuk di Abasha sendiri kita masih adakan promo free ongkir ya untuk pengiriman paket yang jauh. Kalau yang dekat nggih monggo aja lah datang-datang ke toko, sekalian mungkin bisa lihat motif-motif sarung yang lain nggih, sahabat Abasha. Iya, saya nge-reviewnya ini masih habis sholat subuh, jadi masih agak sayup-sayup tenang, dan mungkin masih banyak apa ini saudara-saudara kita kayak ayam atau burung yang masih bersuara merdu nggih, sahabat Abasha, mohon maaf nggih. Yang penting kan detail sarungnya ini nggih, sahabat Abasha. Ya memang semua itu kita enggak punya kesempurnaan. Kesempurnaan tetap milik Allah nggih, sahabat Abasha. Saya cuma sekedar membantu untuk mereviewkan sarung ini loh, biar bisa sahabat Abasha biar bisa detail untuk melihatnya, untuk keasliannya, untuk cap-capnya nggih, sahabat Abasha. Bukan untuk yang aneh-aneh ya video kita nggih, sahabat Abasha. Kalau teman-teman Abasha mau subscribe nggih, monggo silakan. Alhamdulillah kami sangat berterima kasih sekali. Kalau mau komen ya monggo, komen yang baik-baik ya. Mungkin ada buat masukan buat kita nggih, sahabat Abasha. Jadi kita bisa memperbaiki kualitas-kualitas apa yang bisa kita perbaiki nggih, teman-teman Abasha. Oke, sahabat Abasha, monggo langsung aja di check out pun sarung ini nggih. Karena stok juga agak terbatas kalau yang hitam biasanya nggih, sahabat Abasha nggih. Gercep. Ayo maskulin ini, sahabat Abasha, monggo langsung di check out aja nggih. Oke, sahabat Abasha, mungkin next lain kali kita juga akan review lagi sarung-sarung yang lain nggih, sahabat Abasha, untuk sarung goyer ya. Kemarin masih belum sempat kita review yang warna lain ya, kemarin masih warna hitam aja ya, sahabat Abasha. Kali ini saya ini dulu ya, yang kelas ini dulu. Mungkin ini yang salah satu contoh yang bisa gue juga ya, sahabat Abasha, ini hitam coklat nih. Ini ya, ini yang gold tapi nggih, sahabat Abasha, harganya pun juga selisih nggih, sahabat Abasha. Tapi tetap sama-sama maskulin, mantap pokoknya. Songketnya timbul semua nggih, sahabat Abasha. Pun monggo silakan, kalau minat langsung aja dicek out nggih, sahabat Abasha. Semoga bermanfaat review-review dari kami, karena memang sekedar apa menunjukkan aja apa detail dan sedikit apa dan motifnya seperti ini nggih, sahabat Abasha. Intinya semoga bermanfaat buat teman-teman Abasha, review sharing dari kami, karena kita selalu cek keaslian-keasliannya ya, sahabat Abasha, untuk membeli. Tapi untuk di Abasha sendiri saya jamin ya asli PAS ya, karena kita ngambil dari PAS tag langsung ya, sahabat Abasha. Oke, teman-teman Abasha, semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah menyaksikan review kami di Abasha channel ya, teman-teman. Mohon maaf kalau ada kekurangan dari kami, kalau ada kata-kata yang mungkin masih kurang bisa kita sampaikan dengan bagus. Tapi insya Allah sudah semaksimal mungkin ya, kita berusaha dengan sopan ya menyampaikan semua detail ini ya. Yes, pokoknya ini semoga bermanfaat ya, review dari kami ya, teman-teman Abasha. Oke, monggo mantur nuwun di check out aja langsung. Terima kasih sudah menyaksikan kami. Semoga teman-teman Abasha sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.